Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Channel di mana teman-teman bisa melihat unit-unit orisinil ya, ada di sini, baik motor-motor jadul ataupun motor-motor motif sekarang ya. Jadi unitku sekarang saat ini tinggal ini teman-teman ya. Alhamdulillah, seperti yang saya bilang kemarin, masuk 2 unit, yaitu Mega Pro Primus 2009 orisinil standar pabrik. Lihat itu ya. Dan satunya unit dari Honda, yaitu Verza 150 2016. Ini unit sangat-sangat istimewa banget teman-teman. Kilometer aja rendah banget, baru 18 ribuan. Jadi teman-teman kemarin lihat vlog aku, di sini ada 3 unit dari Versys Honda ya. Alhamdulillah sudah keluar teman-teman. Kayak kemarinnya ada di sini, ada CBR teman-teman, CBR 150 ya 2020, yang kemarin aku bilang udah di DP itu, itu sudah diambil sama masnya tuh dari kota Pekalongan ya. Terus kemarin ada CB di sini 150 all, kondisi standar pabrik banget dan sangat istimewa, bahkan kilometer aja low. Itu juga sudah diambil teman-teman sama masnya, salah satu size scraper main langsung ke sini ya. Terus ini juga aku punya Vario nih, Vario istimewa banget 2019, ini nol speed orisinilan. Jadi kualitas di sini mau matic mau motor kayak gini ya, itu semua aku pastikan orisinil teman-teman. Oke, kita ngedeket aja yuk, lihat tampak Mega Pro Primusnya dan versinya ya. Jadi ini baru aja aku vlog masukkan kandang dan kita reviewkan jejerin dengan albino ya. Buat albino jangan ditanya lagi ya harganya berapa dan mintanya berapa, karena unit ini emang sudah deal, udah di DP 10 juta, cuman masnya nitip dulu. Nggak apa-apa, sekalian buat konten-konten ya di sini, buat nemenin unit-unit yang baru kayak gitu. Oke teman-teman, kita sudah deket nih di belakang ya, pas persis di belakangnya. Jadi aku mau reviewkan secara deket ya, bahwa bener-bener unitku itu ada yang kemarin aku reviewkan baru masuk kayak gitu ya. Kayak Verza ini baru masuk, terus Mega Pro Primus ini baru masuk, itu unitnya kita jejerin itu ada, jadi fix punya kita sendiri atau punya aku sendiri teman-teman. Kita lihat dulu nih untuk versinya, ini 150. Oh ya, unit ini tadinya di full scotlet teman-teman, jadi dari tangki, bodi, spakbor semuanya ini merahnya itu di scotlet. Pas kebeli aku kletek scotletnya dan alhasil seperti ini, lihat glowing banget, celing, mendekati baru banget, kilometernya 18.000 teman-teman. Ini salah satu motor teramah lingkungan, juga super irit, dan apa ya, suspensinya nyenang ini, enak banget. Kita starter, stasionernya pulen banget, ban tembus pabrik masih tebel kayak gini, pajaknya panjang bulan 12 ya. Ini murah meriah teman-teman, unit ini kita bantrol dengan harga 12 juta Verza. Lihat tuh lehernya luing banget ya, kita angetin, kita buktiin bener-bener stasionernya itu jring banget, nyes tanpa minus. Dan ini stang stir dari albino 2012, kilometer asli 7000 nih. Ini jarang banget aku panasi teman-teman, tapi sekali kita panasi langsung jreng ya, gak pernah ngadat, karena ini motor prima banget, 7000 tembus, cuma kita lap-lapin doang nih. Kita ngedeket nih, lihat si Mega Pro Primusnya tuh mulus banget. Ini list stripingnya orisinil teman-teman, dan tangkinya juga segel, saya ngejamin tangki segel, nggak ada tambalan, stang stir orisinil,
Kemarin sempat aku test drive, sempat aku naikkan ya, suspensinya itu enak banget, super empuk, depan belakang itu masih nyaman, sok-soknya juga, rem-remannya itu masih enak banget. Ini juga stasionernya jreng banget teman-teman, mesinnya super halus, KM-nya 60 ribuan, rendah banget. Motor di tahun 2009 KM-nya 60 ribu itu rendah banget, dibagi per tahunnya dibagi 6.000 aja atau 5.000, is rendah kan terhitungnya. Jadi ini stok tersedia teman-teman ya, yang masih ready Verza ya 2016, Mega Pro Primus 2009, ada Vario 2019. Sementara kita terus ngecari terus teman-teman. Ini starternya nih. Lihat. Oh. Tapi enggak mati teman-teman. Halus banget tuh. Mesinnya halus banget, bodinya mulus, orisinil nih. Ini catnya, strippingnya orisinil. Belayarannya juga enak banget. Nih, RPM-nya naik semua. Kita nyalain ya lampunya nih. Jadi untuk indikator bensin normal ya. Terus RPM normal, kilometer juga normal, klaksonnya masih double. Masih double ya. Untuk sen-sen retain normal semua. Tuh. Lampu jok pendek juga normal. Ini halus banget teman-teman, asli. Kita matiin dulu aja ya yang versinya nih. Kita matiin versinya. Lihat teman-teman, setang setirnya. Lihat. Mulus banget tuh. Ini alami ya yang teman-teman lihat di depan. Tuh, bersih banget, bersih nih. Masih nging 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 kayak gitu ya. Super halus. Ini spion orisinil dari Mega Pro Primus, beda teman-teman dengan spion kayak Tiger ya. Kalau untuk Tiger bedanya ini gagangnya gede, tapi kalau untuk asli bawaan dari si Mega Pro Primus itu gagangnya kecil, terus ininya panjang. Kalau Tiger pendek. Itu kalau spion orisinil dari Tiger Evo ataupun Mega Pro itu ada perbedaannya. Enak banget nih teman-teman. Ini masih ready ya, siapa cepat dapat unit, istimewa banget, bagus, top condition 2009, mesin cycle, tangki cycle. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk review sore kali ini. Sekedar kita buktiin bahwa unitnya itu ada di sini ya, baru pada masuk. Terima kasih, apabila teman-teman minat langsung garcap ya aja, nomornya di deskripsi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda satu hati.